Oke guys, balik lagi bersama kami, Darian dan Vela di unboxing. Yoi, kita akan unboxing untuk web event kali ini, walaupun sebenarnya ini waktu itu udah pernah, udah sering ya, dan isinya kayaknya sama-sama aja sebenarnya ya. Gak berubah-berubah ini GM, kenapa? Kasih yang sedikit bagus gitu ya. Oke, kita akan buka ini di 4 akun by the way guys ya. Jadi cek it sampai di akhir video dan langsung aja kita ke mailbox untuk mengambilnya. Mailbox. Oke, kita akan main tebak-tebakan nih ya. Ayo Beb, kita main tebak-tebakan apa? Pertama apa itu? Apa isinya? Drawing. Bangkrut dulu. Bangkrut. Ya. Aduh, ya. Bangkrut apa ya? Nggak tahu. Nah, ya tebak. Apa ya? Pokoknya jorek. Aku tebak ini twist magnetik. Magnet slime. Oh, yang Stark itu. Oh iya, bangkrut ya. Bukan yang elektromagnetik itu. Oh, ultra elektrik. API deh. Ayo dong, API. Ultra elektromagnetik kah? Ini akun kamu ya, yang Gri ya. Ini akun utama aku sayang. Oke, kita akan buka tebakanku twist magnetik. Set. Sayang sekali. Ih, karena kamu udah tahu, udah lihat orang. Hah? Iya. Emang udah ada yang bikin kontennya? Kayaknya belum deh. Belum ada sayang, belum ada yang bikin loh. Belum ada yang bikin. Oke, aku cuma inget-inget yang masa lalu aja, yang dulu-dulu. Compression. Black Hole Star. Compression apa ya? Tuh. By the way, Black Hole Star itu ada di bangkrut sayang. Oh ya kah? Ya udah deh, apa deh? Aku bilang ini Rocket Skate. Ih, ngecit nih orang ini ya. Masa enggak? Enggak. Buka. Apa? Ayo, tebak. Apa ya? Apa ya? Tiga, dua, satu. Dua. King of Double? Emang ada di chip biasanya? Gak ada. Sayang sekali. Pasti Golden Jump. Ya. Enggak kok pikir. Yang selanjutnya untuk drawingnya nih. Nah, drawing harusnya tunggu. Tahu lah. Apa sih itu? Apa sih? Kalau nggak Conqueror itu yang Heaven itu deh. Pokoknya boleh gitu deh. Oh, kasih kalau nggak Rocket drawing biasa. Iya, drawing itu ada Rocket Engine, ada Speculator, ada Landlord. Ada itu apa sih? Aduh, yang tadi aku bilang itu loh, Conqueror. Ya aku ingat sih, Rocket Engine, Speculators, dan Landlords. Kamu tebak? Itu tadi, kalau nggak Rocket, itu Conqueror. Aku tebak ini Speculators. Enggak. Cutting! Ya, ini lebih bagus. Ini bagus buat newbie. Kalau buat jadi berarti kita harus tebak-tebak yang jelek-jelek ya, biar GM ngasih mantep-mantep. Iya, ini bagus sih, ini beneran buat yang belum punya pendan-pendan lumayan gitu, ini bagus banget. Oke. Okay. Bet teori Glenn bet. Ini kalau nggak salah 80% ya kalau SPS yang maksimal ya. 80 atau berapa iya. Tuh? Kan? Gak mau pakai teori Glenn bet. Boleh. Oke, okay, kita pakai teori Glenn. By the way, ini nggak tahu kenapa di family ada nama Glenn di bagian chat. Kenapa ya? Ada yang tahu kah guys? Kalian kalau ada yang tahu silakan komentar ya. Kenapa di family ada nama Glenn? Sedangkan gue matikan networknya guys. Kalau network dinyalakan, iya bohong. Kalau network dinyalakan pun ada tulisan bla 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 telah login. Dan ini nggak tahu kenapa ada nama Glenn di situ. Dan itu bohong banget ketika kita lihat ini gameplay langsung jadi menang gitu ya. Iya. Entahlah. Glenn okay. Jangan out family ya, namanya bohong. Jangan-jangan ini abis kita lihat Glenn dan ini mendapatkan bagus tadi apa nih? Semoga ya, game nggak nonton biar nggak dihilangin. Oh, popular helmet. Oke. Okay. Helm, aduh. Kalau nggak black helmet, helm apa ya? Apakah dapat helm? Helm Hermes, helm black helmet. Ini black helmet, kalau nggak black helmet itu si dragon helmet
sih kayaknya ya. Yuk kita lihat. Ya. Duar. Sayang sekali. Completion ternyata. Si kambing. Oke okay guys, kita akan lanjut ke akunnya Pela. Check it out guys. Oke okay guys, kita akan lanjut ke akunnya Pela yang digri ya. Kita akan buka untuk es bangkrut pendannya. Mau tebak kah? Mau tebak ini Stark Black Hole. Katanya itu Tete El. Bangkrut sayang. Sayang sekali. Elekan kita di ber pendan lama. As popular completion-nya. Completion-nya ini berarti antara Golden Jumping Seas Rocket Skate. Oke, okay. Kayaknya Golden Jump. Waduh. Ping. Sayang sekali. Golden Jumping Seas. Wah, bener. Oke okay, teori semakin Glenn. Benar semakin dicekal juga. Teori Glenn. Ya sayang. Mana sih? Udah lewat itu, udah lewat di bawah. Walah, mana dia? Nah tuh. Kita klik klik. Klik. Kita buka lanjut lagi guys. As popular drawing. Ini. Landlord, Speculator, Rocket Engine yang aku ingat. Landlord kayaknya. Sayang sekali. Speculator ternyata. Yeah. Alright, yang terakhir untuk helmnya. Apakah dapat helm-helm yang bagus atau tidak? Langsung buka saja. Teori tidak berharap. Sayang sekali. Aduh, MM. Oke guys, kita akan lanjut ke akun selanjutnya. Check it out guys. Oke guys, kita akan lanjut ke akun Vela tapi yang di RFW ya. Kita akan buka langsung saja ke mailbox ya. Untuk es populer bangkrutnya. Wah. Duar. Apakah mendapatkan bangkrut-bangkrut yang bagus-bagus gitu ya? Ini kayaknya. Oke, kali ini feeling aku Stark Black Hole harusnya. Kok sayang sekali. Sama yang kayak tadi ternyata. Kan King Tiber. Oh, menyemunyu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya popular completion pendant tiketnya. Dapatkan. Yeah. Completion ini Rocket Skate kan. Drill Tank. Oke, Drill Tank buat yang belum punya boleh sih ini. Anti Black Hole sama double 3 kali pindah. Lumayan ini. Di CL ketemu Artemis pakai gituan. Ih, masih kepake sih ini sebenarnya pendannya. Lumayan nih Drill Tank. Wow. Hoki. Gua anggap hoki sih karena ini emang isinya jelek-jelek ya sebenarnya ini pendan gratisan ini. Popular drawing. Berarti kayaknya ya tadi completion ya. Completion ada Drill Tank paling bagus, drawing itu ada cutting ya. Oke. Okay. Ini tadi apa nih? Drawing. Ini drawing ya. Kita lihat. Atau landlady di sini. Sayang sekali. Gak spekulator lagi. Oh, gak salah landlady deh. Landlady. Popular helmetnya. Nah, popular helmet yang masih penasaran sih. Apa sih yang bagus? Songkran. Songkran. Dulu aku pernah bawa Songkran. Wow, oh alah. Dragon Helmet. Wih, ternyata. Lumayan. Iya, ini juga kalau buat layer baru lumayan sih. Ini Dragon Helmet masih kepake kok. Oke, kita lanjut ke akun selanjutnya guys ya. Check it out.
Oke guys, kita lanjut ke akun gua di RFW ya. Kita akan langsung, by the way, kita jadi benar-benar sama-sama ada di family ya. Wow banget. Di Kri ada, di RFW juga ada. Dan itu wow, greetingnya udah mantep-mantep banget kita. Sayang sih greeting aku yang di Kri itu greeting zaman dulu nggak bisa diganti ya. As popular bangkrut pendant tiket. Kalau diganti itu guys, itu jadi pendek. Itu greeting lama tuh panjang banget, bisa kayak gitu soalnya. Nanti kita kasih lihat deh greeting itu. Bisa panjang. Sayang sekali. Ultra elektronik. Oke, ini dari tadi nggak keluar nih pendannya di akun-akun kita yang itu. Popular completion, kita percepat ya guys, karena ini rekamannya udah hampir 11 menit ternyata. Dan jangan lupa guys di komen, di like ya, supaya kita semangat buatin konten-kontennya, soalnya itu sangat-sangat berpengaruh tuh komen dan like dari kalian semua. Sayang sekali. Spekulator. Oke. Dan yang terakhir untuk helmnya, apakah ini yang terakhir bakalan hoki? Semoga saja ya. Duar. Satu, dua, tiga. Wah. Sayang sekali. Ya, bagus banget. Kirain helm Lota apa gitu ya, ternyata box. Like. Nah, kita lihat nih ya greeting-greetingnya. Greeting mana sih? Oh, paling atas ternyata. Oh, shit, udah 1.500 ternyata. Oh, gara-gara main family red. Family red gak dapet ranking deh. Enggak dapet. Nah, ini ya nggak dapat kalau nggak salah. Ini greetingnya panjang ya guys ya, kalau kalian lihat, kalian hitung ini panjang banget, dan ini kalau dirubah nanti greetingnya nggak bisa sepanjang ini lagi, cuman sampai Darian Gaming Fit doang. Itu kurang 1, 2, 3, 4, 5 huruf atau 6 huruf gitu. Nah, ini yang greeting-greeting zaman sekarang ya, kecil-kecil, nggak terlalu jauh. Oke guys, kita jumpa video dari kami untuk unboxing atau konten kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen supaya konten-konten selanjutnya tetap semangat ya guys. Bye-bye guys. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.